Oke, teman-teman, di sini ada panel untuk genset 50 kVA ya. Ini 3 pas dipakai untuk 4 stop kontak ini. Ini contoh rangkaiannya. Yang pertama adalah ini MCB 3 pas. Ini kita lihat sekitar 60 ampere. 60 ampere, kemudian ini dibagi di atasnya ELCB ada dua macam. Nah, untuk stop kontaknya ini yang di sini ini dibagi menjadi 4 ini. Untuk kebutuhan stop kontak yang ada 4 biji di samping ini. Nah, untuk LCB-nya pembagi yang 2 biji ini, untuk ini yaitu 32 ampere, ada dua ya, ada dua. Kemudian yang untuk ELCB untuk stop kontaknya ini, setiap stop kontaknya dibagi 16 ampere. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sebelahnya ini ada MCB 2 ampere, 1, 2, 3, 4, 2 ampere semua. Ini fungsinya ini, teman-teman, ini untuk lampu indikator ini. Nah, lampu indikator untuk RST yang ada dari power generator ya, power inputnya ya. Kemudian di sini ada busbarnya. Di sini busbar untuk negatif, yang di sini untuk kabel grounding. Kabel grounding biasanya sangat penting ya, yaitu untuk meneruskan apabila terjadi short atau arus pendek, yaitu dilarikan ke dalam tanah. Biasanya sih ukuran groundingnya tuh di bawah 5 ohm ya, teman-teman. Nah, kita lihat sekali lagi, ini ada MCCB 3 pas, kemudian ELCB nya ada dua pembaginya, kemudian ELCB yang untuk ini stop kontak ada 4 ini juga, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang MCB 1 pas ini untuk lampu ini RST. Oke, mungkin itu aja contoh untuk panel genset 50 kVA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.